Oke teman-teman, hari ini kita transit di Terminal 2, pindah ke Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, caranya kayak apa? Kita simak yuk. Nah, setelah turun dari terminal 2, cari aja langsung yang logo pindah pesawat. Nah, sini yang tanpa bagasi bisa langsung lapor ke petugas yang ada di sini ya. Jika yang ada bagasi, nanti bisa juga langsung ke sana. Tapi harusnya semua di sini sih. Lapor aja ke sini, petugas, nanti kita dapat boarding pass baru. Nah nih, dapat boarding pass kedua ke tujuan berikutnya ini. Sini contohnya saya ke Batam ya. Nanti kita langsung jalan lagi mengikuti petunjuk ke arah transitnya. Karena pindah terminal, nanti kita lihat ya. Nah, ini kalau satu terminal bisa langsung naik nih. Cuma kita pindah terminal, guys. Jadi harus keluar dulu dari Terminal 2 pakai Skytrain menuju Terminal 1. Nih, keluar dulu ya, cari jalur keluarnya. Nah, ini langsung ya. 7 Skytrain belok kanan. Jadi kita keluar belok kanan ke arah Skytrain. Selanjutnya Skytrain belok kanan, follow, ikutin aja petunjuknya terus keluar guys. Nih, ikuti petunjuknya ya. Tuh, ada petunjuknya Skytrain, ikutin aja. Oke, follow terus ke arah Kalayang atau Skytrain. Ini langsung masuk ke shelternya atau terminalnya. Langsung aja ikutin alurnya, naik ke tempat terminalnya. Let's go. Naik ke atas. Oke. Ikuti petunjuk karena kita mau ke Terminal 1. Jadi kita bisa pakai yang ke arah ke sana ya. Sini berarti ya yang ke sana. Tunggu aja. Terminal 1 ya, yang arahnya ke sana, ke kiri. Oke, let's go, masuk kita ke Terminal 1. Selamat datang di Kalayang. Pemberhentian selanjutnya stasiun kereta bandara. Welcome to Skytrain. Next stop is Airport Railway Station. Oke, sampai kita ke Terminal 1. Jadi langsung menuju ke gate tempat kita akan boarding ya. Ya, tinggal masuk guys, keberangkatan lagi Terminal 1 seperti biasa ya.